Saya Domo Randoy SHMSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur. Pada kesempatan ini ingin saya menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Harian Umum Pos Kupang yang pada tanggal 1 Desember 2021 ini menemui hari ulang tahun yang ke-29. Saya sebagai mantan karyawan Pos Kupang dan sekaligus saya juga mengikuti perkembangan Harian Umum Pos Kupang sejak tahun 1992. Kami bersama-sama dengan para pendiri memulai untuk menerbitkan satu-satunya koran harian di Nusa Tenggara Timur. Saya menyatakan bahwa kehadiran Pos Kupang sangat bermanfaat bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena itu sekali lagi saya katakan selamat ulang tahun Harian Umum Pos Kupang yang ke-29. Sukses selalu dalam menyajikan berita-berita yang aktual untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Harian Umum Pos Kupang, the next level. Terima kasih. Tangan ini jangan sampai salah. Sukses untuk Harian Umum Pos Kupang, the next level. Terima kasih.